DPR RI mengesahkan permohonan naturalisasi Kevin Dix melalui rapat paripurna pada Selasa pagi, menandai persetujuan resmi bagi Kevin untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Pemerintah dan PSSI sepakat mengutamakan pemain berkualitas di posisi back dengan harapan kehadiran Kevin bisa memperkuat skuad Garuda di kompetisi internasional yang akan datang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin yang mampu bermain di berbagai posisi dianggap cocok memenuhi kebutuhan tim di sektor pertahanan. Menpora RI menjelaskan bahwa penguatan ini ditujukan untuk mendongkrak Timnas Indonesia dalam peringkat FIFA. PSSI berharap Kevin dapat memperkuat Indonesia dalam waktu dekat, terutama dalam laga penting melawan Arab Saudi yang merupakan bagian dari fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami pemerintah mengucapkan terima kasih atas respon cepatnya dan juga seluruh dukungan terkait dengan pemberian kewarganegaraan untuk tiga atlet yang kami ajukan.